Puri, Buyung, Serampang, Serimping, naik bendi, pakaiannya matching. Siapa di samping? Jos Rudy lagi mancing. Jos Rudy. Tua bener umur lo sekarang. Oh, tapi kan jago silat. Jago silat, itu udah tua. Pur, ngomong-ngomong gue udah bosen nih hidup ngontrak. Gue pengen punya rumah. Lu pengen punya rumah? Iya. Karakter tipe-tipe rumah lu kayak apa? Sederhana gak apa-apa deh. Yang penting gue punya kamar, gak usah pakai AC. Yang penting ada temboknya, and adem. Oh, ada nih tempat yang adem gak pakai AC. Tapi ada temboknya kan? Ada. Di mana, Pur? Kolong jembatan. Lu kata gue pengemis, gelandangan. Emang iya? Masalah buat lo. Pak, Ica, Pak. Lain kali deh. Buat beli rumah, Pak, Ica, Pak. Ada artis namanya Anya. Jalan bareng masih Farhan. Cuman satu saya pengen tanya, kenapa saya bisa ditahan? Jalan-jalan sama si Farhan, Farhan jatuh ngenain beling. Kamu itu saya tahan karena kamu itu maling. Kena jatuh, kena beling, kena kakinya Bang Sakti. Kalau saya maling, apakah ada bukti? Orang lapar pergi ke warteg, nyendok nasi pakai rendang. Jangan lupa ambil sambal kecap, sayur kangkung enak itu, pakai kerupuk. Antun, Pak, antun, berbalas. Kamu jangan bercanda. Saya ini serius. Iya, Pak. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Jalan-jalan ke Bekasi. Si Pidi jalan duluan. Bapak jangan so seksi. Muka bapak kaget perbiduan. Masih bercanda kamu orang serius. Kamu gak mau? Apa yang kamu curi? Enggak ada, Pak. Oh, mengelak kamu? Tidak. Kamu tahu? Mau nembak saya, Pak? Di sini banyak burung. Kamu kalau mencari burung di sini, bagus-bagus. Kalau pagi suka bunyi. Saya kirim buat nembak saya. Bercanda! Sekarang saya tanya sekali lagi. Sama kamu, ya? Saya tidak pernah sih mengelak. Gak keluar, Pak. Ini dibuka. Baru disemprot. Gitu. Saya lupa. Buka dulu tutupnya. Saya ini serius. Kamu ini main-main sama saya. Kalau kamu ngaku, hukuman kamu itu ringan, hanya 3 bulan. Kalau saya ngaku, cuma 3 bulan, Pak. Cuma 3 bulan. Serius? Cius? Ini apa? Itek-tek. Bener ya, Pak? Iya. Oke. Saya cuma nyolong sendal. Apalagi cuma sendal. Bisa saya lihat? 3 bulan ya, Pak? 3 bulan. Asik. Kamu makan gratis kamu 3 bulan. Iya, Pak. Saya takut. Istri saya lagi bunting lagi. Jangan lama-lama ya, Pak. Cuman ini. Selera kamu bagus. Mirip sekali dengan sendal saya. Kamu ambil di mana? Di pengkolan, Pak, yang pas ujung rumah putih, Pak. Rumah putih? Yang pagar hitam? Kamu ambil sebelah mana? Di dekat dapur, sebelah kompor. Yang ada baskom bolong tuh yang warna biru, di bawahnya. Iya, bisa jadi, ya, bisa jadi. Yang dekat pompa? Tidak. Paralon yang ini? Bisa jadi. Yang ada upstairnya? Kok Bapak tahu? Itu rumah saya! Ini sendal saya! Kamu! Menang, Pak. Iya. Kamu saya penjara selama 7 tahun. Loh, karena kamu mencuri sendal saya. Gak bisa dong. Tadi kamu bilang cuma 3 bulan. Yaudah, saya tambahin 7 tahun 3 bulan. Masuk kamu. Sendal cuma 3 bulan, Pak. Ini sendal saya. Terus cariin sampai nyeker nggak pakai sendal. Saya kalau nggak pakai ini, gimana saya nyari burung? Bukan item-itemin. Puri, Buyung, Serampang, Serimping, burung kenari makan cacing. Siapa di samping? Ibra Ashari lagi mancing. Ibra Ashari tua lagi. Pur, seandainya gue jadi orang kaya nih, Pur. And gue pengen punya pacar 3. Kalau lu pengen punya pacar 3, yuk. Berarti lu harus punya rumah yang lantai 3. Lantai pertama? Lantai pertama buat pacar lu yang pertama. Lantai 2? Lantai kedua buat pacar lu yang kedua. Yang lantai 3? Lantai 3 buat pacar lu yang ketiga. Terus gue di mana? Lu tinggalin 3-3-nya buat gue. Guenya? Ngontrak. Puri! Itu kan pacar gue! Jadi gini, Pak. Udah tuh kan dari kampung. Tadi kesini nyasar-nyasar ya, Maya? Iya, kita belum tahu daerah sini, Pak. Ini kan udah malam banget. Ya, ya. Udah gitu kita capek, ngantuk ya, Pak, ya. Terus kalau boleh, kita nginep di sini. Jadi besok kita lanjutin nyari alamatnya lagi, Pak. Iya, lagi juga kan. Sekarang rawan, ya kan? Hati-hati. Berarti kita boleh
nginep di sini, Pak. Boleh. Aduh, bener ya? Boleh sekali. Besok kami akan antar Anda ke tempat saudara Anda. Aduh, baik banget, Bapak. Terima kasih. Berarti kita boleh nginep sini ya? Iya, itu kan yang udah tugas kami. Mau kayak gini. Anda itu terserah. Mau tidurnya di mana terserah. Enggak apa-apa. Iya kan? Emang ya nggak perlu khawatir gitu ya. Kebetulan juga kan saya emang lagi piket di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Gak apa-apa nih beneran. Gak apa-apa. Oke. Iya. Guys, girl, we got a new home. Tenang. Tadi saya udah ngomong sama Pak polisinya, kita boleh tidur di sini. Biar apa namanya? Biar afdol ya. Biar afdol. Ngomong langsung ke Pak polisinya. Terima kasih. Pak polisi. Ini Bapak polisi yang baik banget mau ngasih tempat sama kita mau.